bagi memastikan setiap urus niaga dan aktiviti institusi kewangan Islam menepati tuntutan syariah, maka ditubuhkan jawatan syariah, jawatan kuasa syariah yang dikawal setiap oleh PIM negara Malaysia. Keahlian jawatan kuasa syariah ini terdiri daripada ulama dan pakar-pakar kewangan Islam. Selain daripada itu, institusi kewangan sendiri juga menubuhkan panel syariahnya yang tersendiri bagi menentukan sistem perbankan dan kewangan Islam selari dengan syariah Islam. Seiring dengan perkembangan pesat sistem kewangan Islam di Malaysia, maka insya-Allah kita akan beroperasi menjadi sebuah hub dan pangkalan utama pusat sistem kewangan Islam di rantau ini. Muslimin yang dirahmati Allah, umat Islam di Malaysia ini umumnya mengambil berat soal hanya halal haram dalam urusan pemakanan semata-mata. Rata-rata umat Islam hari ini prihatin terhadap makanan yang dimakannya agar tidak mengandungi elemen-elemen haram yang ditegakkan oleh syarak dan menjejaskan keberkatan hidupnya. Namun, satu persoalan yang perlu diberi perhatian ialah apakah penglibatan itu memadai sekadar mengambil berat tentang barangan makanan bertanda halal, tetapi wang yang digunakan untuk membelinya masih lagi bersumberkan, diperolehkan daripada sumber-sumber yang haram, yang diharamkan oleh syariat Islam. Sejauh manakah kesedaran persoalan halal dan haram ini turut dikaitkan dengan sumber pendapatan yang diperolehi? Bagaimana terdapat segelintir umat Islam lebih memperhitungkan soal barangan berlabel halal tetapi tidak mengambil berat tentang kehalalan sumber ekonomi dan kewangan yang dia perolehi. Berdasarkan keadaan ini, mereka secara sengaja mengumpul pendapatan dan kekayaan daripada pelbagai aktiviti yang ditegah oleh syarak, seperti menerima risuah, pecah amanah, memeras ugut, merompak, melacur, menjadi GRO dan seumpamanya. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya menuntut agar makanan dan barangan sahaja mesti halal, tetapi hakikatnya menuntut agar semua sumber ekonomi dan kewangan juga mestilah turut halal. Justru itu, sebarang sumber pendapatan yang diperolehi daripada kegiatan yang tidak halal amatlah ditegah dan dilaknat serta dihilangkan keberkatan dalam hidup. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'tanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah segala saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melupakan perkara tersebut, yakni perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan, isytihar perang daripada Allah dan Rasul. Akibatnya, kamu tidak menemui jalan selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa pun, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa pun. Mengakhiri khutbah, mimbar yang mulia ini menyeru semua institusi kewangan Islam agar memaksimumkan perkhidmatan secara lebih berkualiti dan Islami yang dapat memenuhi kehendak pelanggan, memelihara amanah dan meningkatkan kecekapan agar selari dengan tuntutan ajaran Islam. Dalam hal ini yang sama, mimbar ini juga menyeru seluruh umat Islam agar bersegera mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memastikan pengurusan kewangan, sumber rezeki dan pendapatan dan makanan yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga adalah dari sumber yang halal. Mudah-mudahan kehidupan keluarga kita dan masyarakat Islam beroleh keberkatan dan menjadi insan yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun.
Allahul Azim. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah barakahnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, mengkufurkan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Satu lagi dalam surah An-Nahl ayat 113. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. Dan berhubung dengan hal keadaan kaum yang kufur ingkar kepada Allah, Allah Ta'ala memberikan satu perumpamaan. Sebuah negara yang aman, damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang merimpah ruah dan mewah, yang datang mencurah-curah dari setiap penjuru sumber rezeki. Kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah, yakni mengabaikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Maka Allah menimpanya kelaparan dan ketakutan yang berbentuk penyiksaan yang dikenakan ke atas seluruhnya disebabkan apa yang telah mereka laksanakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiyun 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina minna fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal tawabin.